Sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Berantem. Wow, jantan. Lanjut, belakangnya. Kasih uang 10 juta miliar rupiah. Kamu tahu nggak masalah itu apa? Oh, ditembak roket. Udah, tawat belakangnya. Wah, parah itu. Lanjut. Masalah yang pernah kamu miliki. Dimarahin terus. Sama siapa? Bapak, ibu. Oke. Masalah keluarga. Wow. Oke, lanjut. Masalah yang pernah kamu miliki. Pernah dibully teman. Wow. Oke. Kenapa itu kok dibully kamu dibully? Karena apa? Karena aku enggak sengaja jatuhin bolanya teman. Oh, enggak sengaja jatuhin bolanya teman. Tuh, enggak boleh ya. Karena kalau enggak sengaja itu jangan dibully, guys. Karena kalau pembulian itu nanti bisa sampai penjara atau polisi urusannya. Lanjut. Sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Dibully sama siapa? Temen. Masalah apa? Karena nakal. Kamunya nakal. Dinakalin. Oh iya, kalau dinakalin percaya sih. Oke. Soalnya orangnya pendiam. Lanjut. Sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Punya guru ngaji tapi pilih kasih. Siapa itu? Mas. Kenapa kok pilih kasih? Sini dikit lagi dong. Kan katanya kalau yang ngajinya terus nanti kan dibelikin misu. Nah, Fiskara yang enggak pernah ngaji sama sekali malah yang dibeliin. Okay. Boleh. Lanjut, sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Aku pengen beli HP malah dibeliin HP mainan. Oke. Lanjut. Itu di PHP sih namanya. Sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Aku pengen motor malah dibeliin motor-motoran. Oke, boleh. Di PHP lagi. Lanjut. Sebutkan masalah yang pernah kamu miliki. Aku ingin dibeliin sepeda malah dibeliin sepeda mainan. Kesannya kayak yang tadi ya. Itu masalah emangnya. Ya deh. Oke deh. Oke guys, kira-kira apa masalah kalian yang pernah kalian miliki? Kalau video ini asik dan menarik, jangan lupa like, comment, follow atau subscribe.